lahir Bandung. Ya, Sobat Mania. Ini sekarang saya berada di Lebak Jero. Jalan Raya Lebak Jero Leles Garut. Ini saya akan melakukan perjalanan dari Lebak Jero menuju ke Jakarta. Ini mau naik bus, entah itu bus apa aja, yang penting lewat di Jalan Raya Lebak Jero Leles ini. Entah itu karunia bakti atau prima jasa, ya tunggu saja ya Sobat Mania. Semoga aja ini dapatnya masih kosong. Penuh. Iya, karena ini hari Minggu. Salah satu. Cegat sini aja. Cegat sini ya. Mau naik bisnis, naik ekonomi. Bisnis apa? Bisnis prima jasa. Oh, apa aja lah. Dapatnya ya. Iya. Oh, stasiun Lebak Jero 700 meter. Harus lalu lintas dari Nagrek menuju ke Garut MGI lewat. Dapat sapaan hangat klakson dari MGI. Sebelah timur itu adalah langsung perbatasan antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut. Ini ada bis sebat mainnya di belakang truk. Oh, truk. Mari ya truk itu ya. Ya kan? Iya. Mari nggak dapat. Dari remnya nggak dapat. Iya. Makanya baru terulang. Ya stop. Ini Supermannya ada bis. Prima Jasa. Ah, makasih ya. Yes. Kosong tuh kosong. Siap, Bu. Makasih. Iya, pasar, Bu. Terakhir. Oh. Supermannya sudah berada di dalam bus. Kelas Prima Jasa bisnis dengan konfigurasi set 22. Penumpangnya satu-satu ya. Di belakang ada reclining set. Di belakang untuk ruangan area merokok. Berangkat dari Lebak Jero pada jam 19.31. Sekarang langsung sampai di Nagrek, tidak jauh dari stasiun Lebak Jero. Nah, ini namanya ngetrip tanpa hot seat. Ngetrip duduk di tengah. Emangnya ngetrip harus di itu terus? Harus di depan terus? Ya enggak lah. Tarifnya berapa, Pasar Rebo? 95. Ini kelas bisnis ya, kelas bisnis. Ya, oh tarifnya 95.000. Pokoknya hari ini sekolah habis lah. Iya. Macam bagus sekali. Gak tahu ini... nyambut di mana, yang penting kita selamat sampai tujuan. Amin. Ini jalur Ningkerar Nagrek. Waktu itu saya kemari pas tahun 2012. Tahun 2012. Jadi ini masih
proses dibangun ya. Iya. Dulu belum ada warung-warung gini ya. Jadi ini jalan bener-bener baru jadi, masih tanah kosong. Nah sekarang udah banyak tuh. Sekarang udah ramai mas. Udah ramai ya. Sampai yang di Jarum apa? Terowongan Nagrek itu kan, ya. Itu kan belum ada tukang dagang tuh. Pas di lingkar Nagreknya ya, itu. 2012 tuh, saya ingat banget tuh. Iya. Benar-benar. Sekarang sudah ramai. Di 8 tahun ke belakang. Iya. Nah ini tembusnya langsung di jalan raya ini. Nagrek Rancaikek. Ramai pada hari Minggu ini di Jalan Raya Nagrek. Rumah makan Jenah Rasa, rumah makan Gapuran yang Rahayu. Inilah interior bus Prima Jasa dengan kelas bisnis AC dengan konfigurasi seat 22. Iya. Nah, sekarang masuk Cilenyi sebelum gerbang tol. Ini masih mengetem. Jam 20.17 masuk Cilenyi. Mulai masuk gerbang tol Cilenyi jam 20.24. Termasuk tol Sadang Purwakarta. Sampai di time 78 macet di tol Sadang Kaliurip. Ya, sebetulnya ini perjalanan mampir ke rest area KM72 Tol Cipularang, Purwakarta. Pada malam Senin, ini perjalanan saya naik Prima Jasa penuh kompartemennya dengan konfigurasi seat 22. Dan satu seat itu harus satu penumpang. Pembatasan penumpang tidak boleh berdua. Jadi kelas bisnis.
Inilah armada bus Prima Jasa yang saya naiki dengan kelas AC bisnis. Dengan bodi Avante pembuatan karoseri Tentrem. Dengan kelas AC bisnis, tarif Rp95.000. Persiapan turun, ah? Mau kemana? Saya mau ngopi aja. Oh, nggak jadi turun toblong? Kenapa? Bingung saya. Oh, ini udah ada tangga? Tuh. Saya yang penting sekarang ngopi aja dulu. Oh, ngopi aja, ya udah. Enak ngelokok. Sampai Bekasi ini Sobat Mania pada jam 23.32. Oke, sebenarnya perjalanan saya akhiri di Pasar Rebo pada jam 23.47. Ya, sebenarnya perjalanan saya akhiri di Pasar Rebo. Demikian naik bus Prima Jasa kelas bisnis AC. Ya, mantap. Yo, Kang Rio, langsung lanjut ke Cikupa. Langsung lanjut ke Cikupa saya. Oh ya udah, hati-hati ya. Ya. Semoga selamat sampai tujuan. Siap. Nanti di lain waktu kita ketemu lagi. Siap.